Hi, back with me, Daddy. Today, okay, I'm like, yeah. Just look at it here. Hi, back with me. What did I say only daughter love semoga tidak masuk lagi ya aku akan main TTS gimana buat kalian main TTS yuk yuk mau gak. di nomor pertama yaitu adalah warga net aku tahu dia ini apa pasti netizen berdekat ada satu dua tiga empat lima enam tujuh netizen ih pas ini di guys maaf banget kayak aku udah berusaha supaya tidak apakah sekarang lebih lancar seperti biasa abis ini ngelag adalah hal wajib Miane I'm so sorry guys but I really do my best sekarang lancar? Desi aku mau daftar akmil doain ya, amin. Semoga lancar ya Hai. Udah lancar belum? Udah kan? eh like. udah, udah kan? Semoga lancar ya teman-teman. Fufu. Desi mana Din? Ini Desi. Dinanya yang di mana nggak tahu. Hehe. <tuh> Gas TTS. Gas ya. Nama yang bagus buat game apa ya? Daisy Games, weh. Makasih kapan Dimas untuk merdekanya, merdeka. Ayo isi TTS, oke. Okay. Nih ya, pertanyaannya adalah catatan tep di tepi halaman kitab. Apa tuh? Aku gak tau nih. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf, catatan di tepi halaman kitab. Di si besok gak sekolah aku sudah lulus sekolah, guys. Catatan di tepi halaman Alkitab. Kayak notes kecil gitu, bukan sih? Tapi ada istilahnya ya. Ada yang tahu, teman-teman? Catatan di tepi halaman Al kitab, tapi dia ada tujuh huruf. Hai huruf Hai Takarir Takarir -ka Ta Takarir kah? Coba ya aku tulis Muat sih guys Takarir Ini tuh soalnya catatan di tepi halaman kitab Desi sehat-sehat Makasih ya kak bisa guys takikat jadi mana nih desa situ rasanya apa nasi rasanya agak manis guys menurut aku agak manis ya next takdir tapi huruf depannya n ada satu dua tiga empat lima huruf lima huruf takdir depannya n nasib oh iya bener keren banget kak nasib mantap mantap keren kasih ya kak gak paham ini gak apa, -apa. kita kan kerjaan bersama-sama ya teman-teman terkenal depannya T satu dua tiga empat lima lima huruf terkenal nasib buka eh, punyamu pas-pas tenar oh iya bener banget kak ih, keren mantap tenar keren-keren deh lanjut ya ih makasih ya kak Highball untuk fireworksnya Terima kasih ya kak Next ya Ada keturunan Huruf depannya Z 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 huruf Apa tuh Z Karena netizen Jadi huruf depannya Z Keturunan Astaga zombie hmm, Takut Sio. Apa ya, apa pakai netizen aja ya pakai j, netizen pakai z kan, pakai z, zikat <laughs> deh, nanti ada video baru loh, jangan lupa nanti jangan lupa cek ya signature, oke. Okay. Gak tau Iya nih aku juga bingung guys Depannya Z apa ya Apa mau skip dulu Skip dulu ya Sampai aku nanti aku salto Silahkan satu gak <laughs> Satu ya kak Skip dulu ya Karena susah Next Akal budi Satu dua tiga empat lima Lima huruf depannya N Akal budi Nalar Oh iya Bener Nalar pakai R keren, kasih ya kak file yang dikompres tiga huruf depannya R karena nalar file yang dikompres rar R A R ya rar oke okay. bener kan yoi rar makasih kak Azuri isinya Next ada gelar bangsawan. Tiga huruf depannya A. Tiga huruf depannya A. Kerjain PR nih. Enggak ini hanya kerjain TTS. Kita ini. Filenya sakit deh di kompres. Iya nih, dia demam. <tuh> Sisakan TTS apa? Teka-teki silang apa ya? Ini soalnya adalah gelar bangsawan Bugis. Gelar bangsawan Bugis. Aru. Aku. Mereka. <girly> Aru ya. Baca komen aku please. Hai kak. Aru ya. Mantap berapa huruf tiga oh ada nih kayaknya aku tahu next question ya guys makasih ya untuk arunya ganti itu ada satu dua tiga empat lima lima huruf huruf pertamanya t huruf keduanya u huruf terakhir r, r pasti tukar aku tahu tukar yay mantap lanjut Hmm Apa ini? Yang mana ya? 12 mendatar. Nih ya, Falter titik titik titik. Pemain bola dari Slovenia. Itu ada lima huruf, depannya B, huruf ketiganya R. Falter titik-titik. Eh, ini kenapa hidung aku? Oh, itu, itu, oh, oke. Okay. Falter apa nih? Falter B. Ini adalah pemain bola dari Slovenia. Hurufnya B, huruf ketiganya R. Birsa. Birsa ya. father Birsa. Asli gak asli gak? Dia sama Della kembarin detik gak sih? Hmm, enggak. Tapi mirip ya? he Birsa, oke. Okay. Birsa. Dia pemain bola asal Slovenia ya? Iya yeah, efeknya di hidung, maaf ya. Hey. Next. Pemutusan hubungan kerja ada tiga huruf. Apa tuh? PHK. Mantap. Jangan sampai ya guys. <tôi black noise> <tôiimum> Ih keren deh. Lanjut. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab tiga huruf UAE ini singkatannya berarti ya guys singkatannya oke okay, lanjut hmm, penulisan esai maksudnya eh penulis esai maksudnya penulis esai ada satu dua tiga empat lima lima huruf penulis esai, penulis esai itu maksudnya orangnya kan, orangnya menulis esai, esayan, bukannya esais, esais. Oh, aku baru tahu guys, mantap, kasih ya. Esais ya ternyata, oke, lanjut. Hmm, Yang kita kita isi yang udah ada dulu kali ya. Eh. Uh. Uh. Tidak ada golongan serangga, Insek ya. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 huruf Eh bukan nih Ini gak sih golongan serangga tuh yang kayak Invertebrata Eh bukan ya Itu kebanyakan Golongan serangga tuh apa? Insek Insek Tapi kayak Insecta Insekta Oh insekta Iya bener Insekta Ih, keren banget pakai C ya kak pakai kak apa pakai cek. Izin untuk no, izin of atman tidur. Ini Kak, ini lagi seru loh, Kak. Bentar lagi. Hmm. Tapi enggak apa kalau misalnya besok kakak ada kegiatan pagi gak apa tidur sekarang aja ya. C apa nih? C apa Tapi enggak ngaruh sih sebenarnya karena yang dibutuhkan adalah e nya ternyata, guys. Lanjut ya. Au ah, weka, weka. Bebas kumaha kamu? Ya bebas kumaha aku ya, ada aku yang ngerjain. Lanjut Pasak Paku besi Maksudnya Lagi ngisi TTS ya? Iya kak Kak karena Indo Oke Karena Indonesia kita kaya Pasak atau paku besi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 huruf Huruf keduanya E pusing TTS ini seru kok ini seru kok ini adalah supaya kita menambah pengetahuan umum ya guys ya P iya kenapa P Hai ada yang tahu nggak pasak atau paku besi kalau nggak ada kita skip dulu kali ya sekrup sekrup bisa sih coba ya TTS tak kata sulit bener sih guys Pasak atau paku besi tuh sekrup ya Oh bener guys Ish mantap Apa skip dulu Pertanyaannya itu adalah Pasak dalam kurung paku besi Poni renggang Iya ya <laughs> Next Kita coba ya mendatar yang gampang dulu deh. Tempo yang sangat lambat dalam bernyanyi. Apa tuh? Tempo yang sangat lambat dalam bernyanyi. Ada 1 2 3 4 5, 5 huruf, huruf keduanya A. Slow mo. <Gup>. Huruf keduanya A, largo. Largo. Oke, okay. aku baru pertama kali dengar istilah ini. Largo, oke. Okay. Terus, lanjut. 14 menurun kali ya. eh uh, latihan 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 1 2 3 4 5 6 7 7 huruf pertamanya s huruf kudanya p huruf keempatnya r huruf terakhirnya g apa ya latihan sparring oh iya bener sparring mantap Terus 27 mendatar National Diploma in Health N DH bukan tiga huruf National Diploma in Health Ada tiga huruf Depannya N National Diploma in Health Nuf WHO, NDI, NDH, jadi apa nih? Pada bingung, iya, WHO, tapi depannya N karena dia sparing. Dia cantik banget, <tuh> maci ya. NDH kayaknya, coba dulu kali ya NDH. 26 mendatar Kita coba dulu yang udah ketemu kata-katanya ya hmm, Mengerahkan tenaga dan pikiran 1, 2, 3, 4, 5 5 huruf depannya U Keduanya S Us Mengerahkan tenaga dan pikiran Usaha Betul Mantap 29 mendatar Nanti dulu deh. Oh ya ini ada nih. Kembung dalam bahasa Bali apa? 35 mendatar. Tuh, dua, tiga, huruf, guys. Kembung dalam bahasa Bali. Waruk. Waruk bukannya kenyang. Begah. masuk angin. Siapa yang orang Bali? Mana orang Bali yang katangan tangan? Embet. Google Translate oh i, iya bener embet embet ya coba ya Embet bisa sih guys sebeh Sunda tuh tiasa hihi 30 menurun Ini dia 39 Rombongan berarak Rombongan berarak depannya A1 dua, tiga, huruf. lima, enam, 7 7 huruf. Rombongan berarak Depannya A 7 huruf. Ambalan Ambalan Coba Anggota Ambalan ya ambalan ih keren deh kak sumpah kakak pinter banget 37 menurun teknik pembuatan kain aku tahu ini tenun berga depannya T huruf ketiganya N tenun terus salah satu tarian 1 2 3 4 5 5 huruf depannya B huruf keduanya L belly bukan belly dance ada nggak tarian lain apa ya? Balet Oh iya ada yang balet Bener Balet dulu kali ya Pasti begitu belly dance <laughs> Lanjut 30 menurun Berair tapi bentuk tidak baku ada satu dua tiga empat lima enam enam huruf huruf keduanya e huruf keempatnya b becek enggak becek berair apa ya basah tapi lembek oh iya bener lembek mantap kak ish keren cara goan ih hah ya, meni jaraguan KBKB di dia Mantap. Seseorang yang ditaksir. 1 2 3 4 5 6 7 7 huruf depannya G. Kamu. Awww. Kamu juga. <gibetan> gebetan. Hah? Gebetan. Oh iya benar. Berarti gebetan, tapi tadi bukan berarti tadi yang lembek tuh bukan kak belakangnya b karena kalau mau gebetan gak bisa kak berarti gebetan berarti kita harus ganti jawaban yang berair bentuk tidak baku belakangnya harus b lembab Ih, bener banget deh kak pinter pintarnya keren oh lanjut ya ini kita bentar lagi beres tiga-tiga menurun medan atau tempat untuk berlomba apa tuh satu dua tiga empat lima lima huruf huruf keempatnya n arena ih mantap deh keren aku acungkan jempol tiga tiga mendatar anime festival asia tiga huruf depannya a belakangnya a afa bukan anime festival Asia Yoi mantap Ava lanjut remeh depannya L satu dua tiga empat lima lima huruf depannya L lemah remeh remeh lemah ya coba ya ya emang boleh secepat ini keren deh terus tiga dua menurun hutan lebat satu dua tiga empat lima lima huruf depannya r rawa bukannya rawa tapi nggak cukup lima huruf rimba oh iya bener ih mantap banget mantap ini lanjut dua delapan menurun sumbangan depannya di oh donasi donasi Ih, mantap mantap semoga donasi ya betul betul terus 38 mendatar pohon dengan berbau eh pohon dengan bunga berbau harum tuh dua tiga empat lima enam tujuh huruf depannya M makasih ya kasani untuk kastil hantunya melati depannya belakangnya eh guys tadi udah ketemu m huruf ketiganya m huruf kelimanya a huruf ke belakangnya e kayaknya antara melati deh kalau melati tadi ada yang salah kalau misalnya mau sesuai yang tadi itu adalah depannya M, huruf ketiganya M, huruf keempatnya A, huruf terakhirnya E. Berarti salah tadi yang belakangnya E. Arena tuh berarti bukan arena. Coba melatih dulu ya. Kita melatih. Berarti harus ada dua jawaban yang di... Gak bisa juga ternyata gak cukup. Bukan melatih guys. Ada penghapus kayaknya. Ya... Pakai karet lagi kita. <tid> Tidak ada penghapus mau mere iya bener mau mere deh kayaknya eh enggak enggak bisa guys ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh huruf tinggal huruf genap yang belum ketemu huruf pertama M huruf ketiga M huruf kelima A huruf terakhir E aku hapus dulu ya tambah satu kotak aja emang boleh securang itu aku sedang menghapus pakai karet <laughs> coba ya kita kan donasi kan pasti ya donasi arena juga pasti rimba juga pasti kan nah next dulu kali ya kita dua enam dua enam mendatar hmm, gabah tuh dua tiga empat lima lima huruf belakangnya H. gabah gabah tuh maksudnya gegabah kan apa atau apa gabah tuh tanah <tuh> Arf, antah, belakangnya H guys karena tadi ada usaha gabah kah jadi apa nih yang benar sepertinya sama aku tanya ayah kasih ya kak kayaknya depannya harus depannya harus vokal deh guys anta ya bisa oke kita kita jawab anta ya pertanyaannya adalah gabah tadi nah lanjut 16 menurun mudah menyesuaikan diri adaptasi sih tapi kayak nggak muat adaptasi bukan belakangnya f mudah menyesuaikan diri adaptif, oh iya adaptif, Ih, mantap mantap <Gasso> nomor tiga menurun keturunan jenazah eh bukan bukan coba lanjut ya eh uh... Di tengah-tengah Depannya S belakangnya L Huruf ketiganya N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuh huruf Di tengah-tengah Sentral Sentral Oh iya Bener Lanjut Susunan gambar atau foto Depannya K Belakangnya A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kolase. Ih, keren banget sih, Kak. Omong. Lanjut, 11. Mendatar. Sekilas cahaya. Oh, cahaya yang panjang. Depannya, Kak. Ketiganya L. Sekilas cahaya. 7 huruf. Kilat. Tapi gak muat. 7 huruf tujuh huruf depannya k huruf kilatan kilawan kilawan ya mantap tujuh menurun irama satu dua tiga empat lima lima huruf depannya r ketiganya u irama ritme ya harusnya ritma Roma Nah, kalau ritme berarti tadi bukan Loh, tadi Bukan kilauan, tapi kilatan Ish, Mantap biniku Keren Lanjut 8 menurun Kecil halus Kecil halus Depannya R Ketengahnya N 6 huruf Eh, 1, 2, 3 5 huruf Kecil halus Renik. Renik. Manik. rengitah, Bener sih. Tapi dia gak halus. Cilik. Tapi depannya R, guys. Tengahnya N. Renik ya? Coba ya. Oi des, oi. Renik ya? Coba ya. Oke. Okay. Lanjut 17 mendatar daging panggang. Steak. S depannya S, huruf ketiganya E, huruf terakhirnya K. Pasti steak. Enggak ada lagi. Kalau bahasa Indonesia tuh steak tuh S T E I K ya? Aku pernah baca. Bener gak? Bukan steak, tapi steak. Bener gak sih? Makasih Kadin, hatinya. Nah, ini dia tuh menentukan nih steak A, steak atau steak untuk untuk jawaban selanjutnya karena dia adalah huruf pertama lanjut ya 19 menurun di dalam bingkai bahasa Inggris di dalam bingkai bahasa Inggris depannya I belakangnya E in frame oh, mantap ini keren banget Oh, kayak kayak kaya hari ini tuh aku aku kayak terharu banget, kayak lancar banget. Omo, kasih ya semuanya. Tiga minggu gak bisa ketemu nih. Ya, wio Kenapa ke lanjut 25 mendatar pembuluh darah depannya A huruf ke tuh dua tiga empat lima limanya R arteri maaf banget arteri arteri keren keren semua kayak main tetes tuh kayak bersama makin pinter gak sih ya kan ini adalah dikit lagi guys dikit lagi 18 menurun ledakan emosi pada anak depannya T huruf keduanya E huruf keempatnya T huruf terakhir M tantrum tapi tan oh iya benar Tan, tantrum Berarti yang tadi nomor 22 Itu harusnya UEA Oh jadi iya Bukan UAE UEA Yeay Emang anaknya tantrum nih Selanjutnya adalah penyembuhan Dalam bahasa Inggris Depannya H Ketiganya A kelimanya i ketujuhnya a healing healing berarti yang tadi bukan arena guys salah healing nah berarti ya ini adalah belakangnya g ini tuh adalah kalau tadi mau nah kita ada dua dua jawaban yang masih kosong arena tuh adalah tadi apa ya Medan atau tempat untuk berlomba. Tempat untuk berlomba. Nah itu arena tuh itu kemungkinan masih salah guys. Ini ada yang belum kita jawab ada uh, keturunan depannya Z huruf ketiganya R huruf ke, uh, ke kelimanya A huruf terakhirnya H. Stadion itu guys stadion nggak bisa karena itu kebanyakan. ziarah huh, bener keturunan tuh nggak ya, bisa nggak bisa nggak bisa guys huruf pertamanya <kuh> Z huruf ketiganya R huruf kelimanya A huruf keenamnya H jadi Z R A gitu Cie ponian ya, lucu deh, maci ya. Apa ya? Kok jadi ini deh? Zirah? Tapi kurang. Yang arena tadi lapangan coba. Gak bisa karena itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf doang. Ini susah banget sih nomor 3 jujur. Masa dia Z? Karena kan netizen ya. Razia bisa, depannya harus Z, Kak. Berarti netizen pakai J ya, coba ya. Netizen kita pakai J. Nah, kalau pakai J, berarti depannya J gantinya. Depannya J. Yang arena ganti, yang arena ganti ajang. Oh iya bener bisa sih, Kak. Ih, bener-bener. Berarti yang tadi adalah kita ganti yang keturunan menjadi depannya J, ketiganya R, kelimanya A, belakangnya H. Apa ya? Jira, jiriyah, jariah. <guluh> Jara'ah Jara'ah aja jara deh -ah. <guluh> <tuh> Zuriyah bisa sih sebenernya Zuriyah kayak Kayak bener gitu katanya Kotak semua jawabannya Yaudah kita lanjut dulu ya Sambil boleh cari-cari Nomor 38 rombongan berarak tadi Rombongan berarak Eh bukan deng Salah Pohon dengan bunga berbau harum maksudnya pohon dengan bunga berbau. Jariah yang tadi, bener kan? Jariah, oke. Okay. Melati, nggak bisa depannya M, huruf ketiganya M. Makasih ya Kak Adin, disco. Eh, makasih ya Kak Adin untuk desinya jadi disco kan? Melati, nggak bisa Kak, nggak cukup harus 6 huruf. Eh, enggak, tujuh tujuh huruf member tujuh huruf juriah des yang keturunan iya udah aku jawab juriah berarti bener pakai z ya oke okay. kasih ya kak apa soalnya aku mau tanya ayahku dulu tadi pohon dengan bunga berbau harum <Gasih> ini pertanyaan terakhir guys kalau ini bener sih kita udah beres keren kan kayak omong keren banget <tosult> apa nih jadinya pohon dengan bunga berbau harum depannya M huruf ketiganya M huruf kelimanya A belakangnya E Mimosa enggak ada belakangnya A juga bisa maaf ya ternyata M M A A <tuk> <tuk> uh, berarti pertama M ketiga M kelima M eh kelima A ketujuh A ya M M A A betul lagi mikir ayahku semangati ya ayah M U <mimu> A A sembujak tapi tadi lemah soalnya betul tadi bukan lemah ya remeh masa remeh lemah sembujak tapi dia kayaknya harus ini deh mama mia <laughs> <tuk> Dia sebesar aku simulasi ANBK Semangat ya kak Majemuk, Bukan Liar Iya kan liar Udahlah Mangoli ya. Pohon dengan bunga berbau Coba gini aja deh Pohon dengan bunga berbau apa aja Berbau harum Bunganya yang berbau harum Apa aja ya remeh tuh enteng. Tapi udah bener kah? Harusnya hak karena tadi healing. Udah bener sih. Mulai jawaban aja. Oke. Okay. <kuh> karena ini udah pertanyaan terakhir, kita lihat jawaban aja ya. Jawaban mendatar tuh adalah cempaka, berarti tadi ada yang salah guys, leceh, oh leceh, remeh tuh leceh guys, astaga, kita yang salah guys, berarti tadi bukan lemah tuh tapi leceh, terus ini adalah cempaka, oke, okay. selesai sudah ini tapi menurut aku ini kayak hampir semuanya bener sih guys terima kasih banyak ya sudah membantu bagi catatan hari ini keren banget teman-temanku Tomodachi sudah membantu arigato gozaimasu makasih kak e social motor sportnya terima kasih banyak kak <k kuh> Kapal lagi tuh tata bu Nanti akan saya jadwalkan ya di grup Oke okay? <kuh> Serasa ngasak kaki Kaki sih Salah berapa sepertinya salah satu yang tadi aja ya Karena menurut aku yang lainnya tuh kayak masuk akal dan bener pastinya Gitu Seru gini cenah Ya kan? Seru Cek aku ge aku ge naon Berarti kita lulus kan? Iya lulus Ih makasih ke Anggara fireworknya. Makasih kak di situ kayak gak mau ya. Ayahku, osinya kamu. Makasih ya, makasih ya ayah. Yeay, <gayy> naik level. ye Sumpah akhirnya kayak kita udah bisa membereskan ini dengan... Eh, lu main cepet loh kehitungannya. ya gak? Makasih ya, Kak Haikal. Kowernya. Ketagihan ya nanti kita infokan lebih bisa deh oke tapi belajar dulu ya nanti aku juga akan be belajar dulu biar lebih pintar jadi bisa ngerjain ini dengan ya oke terus boleh tapi ini masih banyak tahu lihat ini masih banyak banget guys tuh aku belajar dulu iya pakai okay, aku juga belajar dulu ya Kayak eh, karena sudah malam ya ini udah mau jam 10 kita kita baca ini ya oh ya guys live aku lancar kan sekarang gimana gimana lancar kan aman hmm, makasih ya jujur aku didek kan kalau misalnya ngelak, ngelak lagi kayak miane gitu oke okay? info on face Daisy Om Jio mau ngobrol ya kan kita harus ngobrol secepatnya sih Tadi sempat nge-like, iya maaf ya Aku sangat Merasa Bersalah, makasih ya Kak Ridira untuk balon pestanya Kamu kosan apa, -apa ini, ini kosan Oke okay. Aku baca top gifters ya Dari nomor 17 Ada Kak Kinter Sujiadi Makasih Kak Kinter Dari nomor 16 Ada Kak Haikal Hibatullah, makasih Kak Haika. 15, ada Kak Farel, Zandra, Randika. Makasih Kak Farel. 14, ada Kak Reinhardt, Ho, Hamoang Nangan. Makasih Kak Reinhardt. 13, ada Kak Wafa. Makasih Kak Wafa. 12, ada Kak Reidira. Makasih Kak Dira 11, ada Kak Hilman WSN. Makasih Kak Hilman. 10, ada Kak Panti okay. Namun, kamsahamnida Nomor 9, adakah Anggara? Makasih, Kak Angga 8, adakah Haibal? Makasih, Kak 7, adakah Awzori? Makasih, Kak 6, adakah Reiki? Makasih, ka, Reiki 5, adakah Adin? Makasih, Kak Adin Nomor 4, adakah Emir? Makasih, Kak Emir Tiga ada Kak Sani, bukan Gintiga. 3. Makasih Kak Sani. Dua ada Kak Isosia, makasih Kak Isosia. Dan nomor satu ada Kak Panzer Putut, makasih Kak Raffi. Makasih semuanya yang sudah menonton. Thanks for the TTS, Daisy. Thank you semuanya sudah menonton dan juga ngerjain TTS bareng. Kalian keren. teka teki Sunny yey nanti aku ganti tete dek teka teki Daisy hehe bye bye gak mau bye bye sebenarnya aku juga mau bye bye sih tapi udah malam jadi entar kita lanjut lagi besok besok ya oke bye bye nih. bye bye jaga kesehatan diisi jaga kesehatan juga ya semuanya pokoknya tidur yang nyenyak pokoknya kalau susah tidur minum air anget uh, stretching dulu pokoknya tidurnya harus berkualitas oke okay? bye bye oh ya sumi arasa ne bye bye kita screenshot dulu Thank eh, you, ya? bye 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 terima kasih banyak wah wah